Ibtu Muhdir, Binmas Kelurahan Kembangan Selatan, Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat, melaporkan Gema Muharram 1440 Hijriah di Masjid Jami At-Taqwa, Jalan Sentiga RT 1 RW 1 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selaku penanggung jawab Ketua DKM Bapak Kiai Haji Muhammad Yakub disemarakan dengan Karnaval Pawai Obor. Pada kegiatan Gema Muharram 1440 Hijriah ini, Kapolsek Kembangan Kompol Ekman memimpin jalannya pelaksanaan Karnaval Pawai Obor dalam rangka menyemarakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah yang pengamanan, pengawalan, dan kelancarannya oleh unsur terpadu 3 pilar dari Polsek, Koramil, Dishub, Unit Lantas, anggota Citra Bayangkara, Laskar FPI, dan Remaja Masjid. Kegiatan ini diikuti oleh segenap pengurus DKM Kiai Haji M. Yakub, Ketua DMI Ustadz Haji A. Makmun, Jamaah Masjid, Remaja Masjid, Majelis Taklim, dan masyarakat RW 01 Kembangan Selatan dengan jumlah kurang lebih sebanyak 500 orang. Karnaval Pawai Obor dilepas oleh Lurah Kembangan Selatan Dr. Andes Matrullah dengan rute star halaman Masjid Jami At-Taqwa Jalan Centiga, Jalan Kembangan Raya arah kantor Wali Kota Jakarta Barat, mutar balik Hipermat Puri Indah, Jalan depan kantor Wali Kota, TL Link Road, kembali finish di Masjid Jami At-Taqwa. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kembangan Selatan, Polsek Kembangan Aibtu Muhdir, salam terdata. Tahun baru bukan untuk senang-senang.